Selamat siang pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya Nurholis Fardilah bersama Anda. Pengemudi bus antar kota dipastikan dicek kesehatannya sebelum berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pihak pengelola terminal telah menyiapkan laboratorium khusus. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Laudin Simatumpang, kepada Presiden TV mengatakan, saat ini kami sudah siapkan posko kesehatan. Dipastikan seluruh pengemudi bus di Kampung Rambutan sehat, bersih dari narkoba. Dijelaskan, pihaknya akan langsung mengambil tindak tegas bila mana terdapat para sopir mengkonsumsi narkotika. Selain akan memberhentikan surat jalan, mereka akan membawanya kepada pihak yang berwajib. Persiapan angkutan mudik di Terminal Kampung Rambutan, jauh-jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri Terminal Kampung Rambutan. Kita mendirikan di sini ada pos. Pos pertama adalah pos kesehatan, pos urin. Dipastikan semua pengemudi yang ada di Kampung Rambutan dipastikan dalam keadaan sehat. Apabila terindikasi ada narkoba, kita akan stop operasikan. Lanjut ada pos terpadu. Pos terpadu itu dipastikan semua penumpang yang ada di Kampung Rambutan dipastikan nyaman, tertib, dan terkendali. Apabila ada penumpang-penumpang saudara-saudara kita yang pulang kampung yang merasa dirugikan, silakan lapor ke Terminal Kampung Rambutan dan bekerja sama dengan instansi terkait, antara lain pos polisi, polsek, polres, begitu juga Polda Metro Jaya. Kita bekerja sama untuk mendukung keberadaan angkutan lebaran. Dari Jakarta, Nurholis Fadilah, Fandi Ahmad melaporkan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurholis Fardilah, sampai jumpa.